Kalau berbicara tentang Rasulullah, kita tarik ke belakang apa peristiwa, bagaimana kondisi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal yang paling utama, yaitu pertama kejahilan akidah, yang kedua kejahilan akhlak. Manusia kalau gagal imannya, gagal akhlaknya, itu dinamakan jahiliyah. Dalam kondisi bagaimanapun kehidupan, dalam era apapun dia. Sebelum Rasulullah, di sana terjadi konflik, persaingan. Mulai konflik dalam rumah tangga, antar suku, antar profesi. Kenapa mereka konflik, bermusuhan? Karena mereka gagal iman dan gagal akhlak. Sehingga Rasulullah mengingatkan hadir untuk sebuah kesatuan dan persatuan. Dalam sebuah ayat Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Waskuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Yang inti dari ayat itu menyatakan kamu bersatu, berpegang kepada tali Allah, dan ingat Allah memberi sebuah nikmat besar kepadamu. Apa itu? Saat kamu saling bermusuhan, kamu jadi bersaudara. Bersaudara dengan apa? Binikmatihi, dengan nikmatnya Allah. Ibnu Abbas menafsirkan nikmatihi itu iman yang melahirkan akhlak. Konflik, hilang kekompakan, pencerminan dari kegagalan akhlak. Omong kosong mempersatukan manusia di dalam kelompok-kelompok yang tidak sukses membangun akhlak dan integritasnya. Itu omong kosong. Persaingan menjadi sebuah permusuhan. Perbedaan menjadi permusuhan. Selalu menghalalkan segala cara untuk menghancurkan lawan yang bersaing. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku rahmatun. Di situ ada kata-kata umatku. Perbedaan di kalangan umatku itu menjadi rahmat. Kalau bukan umatku, itu perbedaannya menjadi laknat dan kutukan. Siapa umatku? Yang mereka benar-benar iman menyinari hatinya dan akhlak menjadi mindset dan kepribadiannya. Itulah yang menjadi umatku. Mereka tidak bermusuhan karena sebuah perbedaan. Mereka tidak bermusuhan karena berbeda kepentingan. Kalau mau bersatu, kembalilah kepada konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada nilai Islam, kembali kepada rumusan-rumusan syariat yang menyelesaikan dan menjawab semua aspek kehidupan. Aceh yang bersyariat sebenarnya itu sebuah solusi yang tepat dalam memperbaiki semua aspek kehidupan dan juga membangun persatuan. Tapi sebuah kejahilan akan menghasilkan perpecahan. Aceh sekarang, kita ini hari ini memperingati hari lahir Rasulullah. Artinya, tanyo tak akui rot umat Nabi Muhammad. Dan ingin diakui tanyo-nyo umat Nabi Muhammad. Tapi tanyo harus sadar. Tanyo-nyo yang duk-duk eno ronyo yang peringati uro lahir Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad dalam generasi di abad ke-15 Hijriah. Bukan generasi kenabian masa Rasulullah, kita bukan sahabat.
kita bukan dipimpin oleh para khulafaur rasyidin, kita bukan dipimpin oleh para amirul mukminin. Kita tidak berada lagi, khususnya Aceh, di masa kesultanan Islam. Tetapi sekarang bagian dari sebuah negara kesatuan, generasi di mana lahir di dalam dunia berkonsensus untuk demokrasi. Bagaimana memfungsikan Islam itu di era demokrasi ini? Maka Pak Tarmizi pernah, bila ada pengajian di sana, saya pernah bicara, ini orang-orang politik menghadapi demokrasi dengan politik demokrasi tanpa akhlak menjadi sumber permusuhan dan perpecahan dan saling menzalimi, semuanya karena gagal akhlak. Berbeda partai, berbeda kepentingan, bermusuhan dan dendam. Tak pegat bersatu urang gagal akhlak, bersih lagi tayu iem urang betuk baik garu-garu. Ba urang betuk yang betuk baik karu dahun. Ya hari. Pupulih betuk ile insya-Allah baru iem. Begitulah manusia yang gagal akhlak, tak bisa didamaikan. Perbedaan umatku rahmat. Perbedaannya saling memperkuat, bukan saling menghancurkan. Semuanya disatukan oleh kepribadian dan akhlak. Apa berfungsi dunia pendidikan kita untuk akhlak? Apa berfungsi dunia dakwah kita benar-benar untuk berakhlak? Pemimpin rumah tangga apalah pemimpin yang berfungsi untuk ku anfusakum wa ahlikum nara? Ini yang jadi masalah kita. Maka pada hari ini saya enggak gimana mau bicara 20 menit sampai kepada tujuan pokok, itu kehilangan keahlian saya. Saya mau ngomong gimana membuat orang mengerti, membuat orang sadar, cuma 20 menit habis salam, habis selawat, habis mukadimah sudah sampai. Apalagi mau berhadapan makan santapan jasmani, pikirannya sudah ke nasi semua ini. Pikirannya ke sana. Coba aja di dalam jemaah ini, lagi dengar santapan rohani, bawa kue, bawa santapan makanan, pasti berpaling ke sana. Ini juga begitu. Tapi enggak apa-apa, ini sebagai silaturahmi. Maka dalam hal itu, enggak ada cara lain kalau berbicara persatuan. Pastikan iman terisi di dalam dada, akhlak benar-benar terbangun sebagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah, sehingga benar-benar fungsi Islam sebagai rumusan-rumusan yang membuat perjalanan hidup dunia ini menjadi perjalanan ke syurga. Kapanpun, dimanapun, Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, dunia antum a'lamu biduniaku, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Saat seorang sahabat ada bertanya, ini dia lagi bertani, ingin bertanya sama Rasulullah, bagaimana bercocok tanam yang bagus? Rasulullah menjawab, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Tapi di sisi yang lain Rasulullah menyatakan, dunyaka la tadurru akhirataka. Jangan sampai duniamu jadi malapetaka bagi akhiratmu. Bagaimana supaya duniamu yang kamu itu ahlinya jangan sampai jadi malapetaka bagi akhiratmu? Beragamalah dalam kehidupan. Tidak cuma di masjid. Jauhkan yang haramnya, jauhkan kemungkarannya, lakukan yang ma'rufnya. Pastikan halalnya. Tidak ada orang melarang kamu berpolitik, punya kekuasaan, asal jangan masuk neraka karena itu. Maka heboh, saya ada pembicaraan di sana dulu, saya ngomong bagaimana berpolitik itu untuk masuk syurga. Akhirnya heboh, kok berpolitik masuk syurga, berpolitik pasti masuk neraka katanya.
karena dia melihat fakta. Di saat demokrasi berada di generasi yang gagal moral, gagal iman, maka kehidupannya menjadi perjalanan ke neraka. Tidak cuma politik jadi perjalanan ke neraka, cari rezeki juga masuk neraka. Menghalalkan segala cara, tidak usah berpolitik. Minta rezeki, agen sabu-sabu, jupungan, gop, tipu menipu, insya Allah sampai ke neraka. Berumah tangga juga bisa masuk ke neraka kalau saling menzalimi antar pasangan. Kenapa cuma politik? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Perjalanan rumah tangga menjadi perjalanan ke syurga itu bagaimana? Integrasikan nilai iman, nilai Islam di sana. Maka para ulama merumuskan yang semuanya bersumber dari Al-Quran dan Hadis, di dalam semua aspek kehidupan, integrasikan iman, integrasikan etika. Dengan tiga nilai, pastikan selalu adil, jangan ada zalim di sana. Selalu lakukan ihsan, kebaikan-kebaikan, jangan ada yang dilarang di sana. Dan selalu menjaga keseimbangan, jangan sampai di dalam membangun duniamu menghancurkan masa depan akhiratmu. Keseimbangan inilah yang dikatakan dengan wasatiyah. Selalu kita menjaga keseimbangan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak melarang orang punya anak berketurunan. Apa setelah lahir Nabi, kamu jangan beranak lagi? Tidak. Apa setelah lahir Nabi, kamu jangan makan lagi? Tidak. Silakan kamu makan, silakan kamu berumah tangga, silakan beranak, silakan lakukan aspek kehidupan, semua aspek. Tapi jaga batasan-batasannya. Maka dalam syariat Islam dikenal dengan hukum taklifi. Halal haram tidak cuma di masjid. Pastikan halalnya, jauhi haramnya. Semua aspek kehidupanmu kamu harus tahu rumusan-rumusan etika dan syariat di sana. Asal jangan sampai haram, karena haram adalah perjalanan ke neraka, halal adalah perjalanan ke syurga. Maka berbahaya sekali bagi manusia yang gagal iman, gagal akhlak. Sehebat apapun status Anda di dunia ini, berakhir ke neraka. Lebih baik tidak pernah dilahirkan oleh ibu kita. Maka tidak ada cara lain, kembali kepada iman, kembali kepada akhlak, dengan mengutamakan rumusan-rumusan iman dan akhlak yang ada di dalam ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Silakan punya status, silakan punya profesi, silakan punya kelompok, tetapi jangan sampai semuanya jadi bumerang dan malapetaka bagi akhiratmu. Inilah inti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan bahwa ad-dunya mazra'ah lil akhirah. Masa depan itu dunia, bukan dunia itu sendiri. Masa depan dunia awalnya adalah kematian, alam barzah. Inilah bahagianya orang yang beriman. Umat Rasulullah sekali hidup bisa menyelesaikan dua persoalan. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Apa arti bahagia di dunia kalau jadi racun meracuni masa depan akhirat? Sebaiknya mati kecil lebih baik. Nyo mati rumahnya lebih gak. Nyo dayo kat tuha-tuha, orang nyo nakut ya, dah leje mati li. Ya kan? Nyo mati rumahnya memang amai hana. Tapi hana teman neraka, ada teman surga. Dia kegelangendangan hana bu. Preman dan juga. Hai hana terima ibadah kan dia ke preman dia. Dan dia berkata mujib di hana, karena rumah dia. Ma wai mati. Tetapi ketimbang jadi penghuni neraka, lebih baik jadi gelandangan di syurga lah. Ini terlanjur udah besar ini. Udah mukallaf, udah balik ini. Ini sisa-sisa hidup ini menjadi sisa hidup yang terbaik. Bangkit, selamatkan diri dari neraka. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Kalau semuanya selamatkan diri dan keluarga, jadilah sebuah bangsa yang selamat dari neraka. Bagaimana caranya? Dengan memperingati hari lahir ini. Maka beruntung sekali kalau berubah hidup kita ke depan menjadi hidup yang terbaik lewat acara hari ini. Itu keberuntungan besar. Bukan karena makan. Makan itu cuma satu piring, udah itu udah kenyang, selesai. Maka sampai di sini dari saya untuk mengisi waktu di puncak waktu, bukan puncak acara.
semuanya acara puncak. Mari sama-sama berdoa.